Sebagai strategi dakwah dalam menanggung
strategi untuk membela dan menegakkan nilai-nilai tauhid kepada Allah serta membersihkan dunia dari kejahatan dan kezaliman sekaligus sebagai awal kebangkitan Islam dan kaum muslimin. Hijratul Rasul mendidik manusia bahwa untuk mencapai suatu kesuksesan yang besar memerlukan pengorbanan yang besar pula, serta menjelaskan bahwa esensi hidup dalam perspektif Al-Quran bukan semata menarik dan menghembuskan nafas, tetapi untuk membela dan mengembangkan agama Allah yang diawali dengan sikap optimis dan kerja keras, kemudian tawakal. Hijrah sendiri diartikan sebagai perjuangan meninggalkan hal-hal buruk ke arah yang lebih baik. Dan kini peristiwa hijrah diartikan sebagai pembelajaran nilai kebaikan untuk diri sendiri dengan berani meninggalkan sesuatu yang buruk dan beralih pada sesuatu yang baik. Sebagai implementasi nyata dari makna hijrah, hari ini Forum Komunikasi Diniyah Tasmilia Provinsi Jawa Barat dengan bangga mempersembahkan Pekan Olahraga dan Seni Antar Diniyah ke-6 tingkat Provinsi Jawa Barat dengan mengusung tema mengembalikan semangat santri untuk berprestasi setelah pandemi melalui ajang kompetensi religi, olahraga dan seni untuk mewujudkan Jabar juara lahir batin serta sehat jiwa raga yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Porsadin merupakan salah satu program unggulan Forum Komunikasi Dunia yang diselenggarakan mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan nasional. Seiring perjalanannya, FKDT Provinsi Jawa Barat telah mempersamai Madrasah Diniyah dalam mengembangkan potensi, bakat, dan kreativitas santri-santri Madrasah Diniyah melalui Porsadi yang diharapkan lahir generasi yang terampil serta memiliki kemampuan dan kualitas yang dapat bersaing di tingkat selanjutnya. Dan dalam perjalanannya, FKDT Provinsi Jawa Barat telah menggelar persadin secara konsisten setiap periodenya. Diawali pada tahun 2010 berlokasi di Kabupaten Sumedang, Porsadin ke-1 tingkat Provinsi Jawa Barat telah melahirkan sang juara umum, yakni Kabupaten Ciamis. Porsadin ke-2 tingkat Provinsi Jawa Barat tahun 2012 berlokasi di Kabupaten Bogor melahirkan sang juara umum, Kabupaten tingkat Provinsi Jawa Barat tahun 2014
hati.